Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sesungguhnya melakukan sholat tahajud dan mengekang dorongan hawa nafsu dan setan adalah sesuatu yang teramat berat dan sulit, kecuali bagi orang yang dimudahkan dan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa faktor yang bisa membantu dan memotivasi seseorang untuk melakukan sholat tahajud serta memudahkannya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Berikut ini ada beberapa faktor yang bisa memudahkan seseorang untuk melaksanakan sholat tahajud. Yang pertama adalah menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Tidak melakukan perbuatan dosa di siang hari dan di malam hari, karena hal itu bisa membuat hati keras dan menghalangi seseorang dari curahan rahmat. Seorang laki-laki bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri, "Wahai Abu Sa'id, semalaman aku dalam keadaan sehat, lalu aku ingin melakukan sholat malam, dan aku telah menyiapkan kebutuhan untuk bersuci, tapi mengapa aku tidak dapat bangun?" Al-Hasan menjawab, "Dosa-dosamu mengikatmu." Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Selama 5 bulan aku merugi tidak melakukan sholat tahajud karena dosa yang aku perbuat." Ia ditanya, "Apakah dosa yang engkau lakukan?" Ia menjawab, "Aku melihat seseorang menangis. Lalu aku berkata dalam diriku, orang ini riya." Sebagian orang soleh berkata, "Betapa banyak makanan yang bisa menghalangi orang melakukan sholat tahajud, dan berapa banyak pandangan yang membuat orang rugi tidak membaca sebuah surat. Sesungguhnya, seorang hamba kadang memakan suatu makanan atau melakukan suatu perbuatan, lalu ia diharamkan karenanya dari melakukan sholat tahajud selama 1 tahun. Fudail bin Iyad berkata, "Bila kamu tidak mampu melakukan sholat tahajud di malam hari dan puasa di siang hari, maka kamu adalah orang yang merugi." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tinggalkanlah kemaksiatan dan dosa jika engkau mengharapkan berkhalwat atau menyendiri dengan Allah yang maha mengetahui segala yang gaib. Yang kedua, tidak meninggalkan tidur siang karena itu adalah sunnah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jadikanlah makanan sahur sebagai sarana untuk membantumu melakukan puasa di siang hari, dan tidur pada tengah hari sebagaimana sarana untuk membantumu melakukan sholat tahajud." Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong untuk melakukan hal-hal yang dapat membantu menggiatkan dan menjadikan orang beramal dengan terus-menerus. Sebab sibuk di siang hari hingga tidak tidur pada tengah hari dapat membuat fisik lemah, dan di malam hari tidur menjadi nyenyak. Al-Hasan Al-Basri bila datang ke pasar dan mendengar hiruk-pikuk orang-orang di sana, ia berkata, "Aku mengira malam mereka adalah malam yang buruk karena tidur nyenyak dan tidak bertahajud. Mengapa mereka tidak tidur tengah hari?" Yang ketiga, tidak memperbanyak makan. Sebab orang yang banyak makan akan banyak minum, lalu akan terlelap dalam tidur dan berat untuk melakukan sholat tahajud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada wadah yang paling buruk yang di sisi manusia selain perutnya. Cukuplah seorang anak Adam menyantap beberapa suap makanan saja yang dapat mengkokohkan tulang punggungnya. Jika memang yang harus mengisi perutnya, maka hendaknya ia memberikan 1/3 untuk makanannya, 1/3 untuk minumannya, dan 1/3 lagi untuk nafasnya."
Diriwayatkan bahwa Iblis menampakkan dirinya kepada Yahya bin Zakaria dengan membawa beberapa buah sendok. Yahya bertanya kepadanya, "Untuk apakah sendok-sendok ini?" Iblis menjawab, "Ini adalah syahwat yang aku gunakan untuk menjebak anak keturunan Adam." Yahya bertanya kepadanya, "Apakah engkau mendapatkan sesuatu dari jebakan atau diriku?" Ia menjawab, "Ya, tadi malam engkau kenyang, lalu aku menjadikanmu berat untuk melakukan sholat tahajud." Yahya berkata, "Aku pasti tidak akan mengenyangkan perutku lagi selamanya." Iblis berkata, "Aku pasti tidak akan memberi nasihat atau saran kepada siapapun setelah saranku ini kepadamu." Wahab bin Munabih berkata, "Tidak ada anak keturunan Adam yang lebih disukai setan selain tukang makan dan tukang tidur." Kemudian Mis'ar bin Kadam berkata, "Aku temukan rasa lapar dapat disingkirkan dengan roti dan segenggam air sungai Eufrat. Sedikit makanan dapat membantu orang yang sholat, dan banyak makanan justru membantu orang-orang yang suka mencela." Lalu yang keempat, mengamalkan sunnah saat tidur, yaitu dengan berupaya melakukan yang pertama, membaca zikir-zikir yang dianjurkan sebelum tidur, karena itu semakin memperkokoh hubungan hamba dengan Rabb-nya. Yang kedua, tidak di atas lambung sebelah kanan. Ibnul Qayyim rahimahullah menguraikan rahasia di balik cara tidur seperti ini dengan mengemukakan, tidur dengan cara berbaring di atas lambung sebelah kanan memiliki rahasia, yaitu bahwa hati berada di sebelah kiri. Maka bila seseorang tidur di atas lambung kirinya, ia akan tidur sangat nyenyak, karena dia dalam kondisi tenang dan nyaman, sehingga tidur jadi nyenyak. Sementara bila ia tidur di atas lambung sebelah kanan, tidurnya tidak nyenyak, karena hatinya tidak menentu atau gelisah ingin mencari tempat menetapnya. Karena itulah, para ahli medis menganjurkan tidur dengan posisi di atas lambung sebelah kiri. Karena itulah posisi istirahat yang paling sempurna dan tidur yang paling nyaman. Sedangkan agama menyunahkan tidur di atas lambung sebelah kanan, agar tidurnya tidak nyenyak sehingga tidak meninggalkan sholat tahajud. Jadi, tidur di atas lambung sebelah kanan bermanfaat bagi hati, dan di atas sebelah kiri bermanfaat bagi tubuh. Kemudian yang kelima, mencintai Allah dan memiliki keyakinan yang kuat terhadap Allah. Dalam sholat tahajud, dia tidak mengucapkan satu huruf pun, melainkan ia tengah bermunajat kepada Rabb-nya dan menyaksikannya, disertai dengan kesaksiannya terhadap apa yang terlintas di hatinya. Bisikan yang ada di dalam hatinya yang datang dari Allah itu adalah pembicaraannya dengannya. Bila ia telah mencintai Allah, pasti ia ingin berduaan bersamanya dan menikmati munajat dengannya. Abu Sulaiman berkata, "Seandainya Allah memperlihatkan kepada orang-orang yang senantiasa melakukan sholat tahajud pahala dari amal mereka, tentu kenikmatan yang mereka rasakan lebih besar dari pahala yang mereka dapat." Ibnu Al-Munqadir berkata, "Tidak ada kenikmatan dunia kecuali tiga, sholat tahajud, berkumpul bersama saudara seiman, dan sholat dengan berjamaah." Ketahuilah bahwa karunia dan kenikmatan inilah yang paling diharapkan, karena sholat malam dapat membuat hati bersih dan menyingkirkan segala problem kehidupan. Itulah tanda yang memudahkan seseorang untuk melaksanakan sholat tahajud. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.